Pemerintah Desa Nagrak adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, yang saat ini sedang gencar melaksanakan berbagai pembangunan sarana infrastruktur. Seperti yang dituturkan Kepala Desa Nagrak, Joni, bahwa pihaknya saat ini sedang melaksanakan berbagai pembangunan sarana infrastruktur. Seperti melalui dana desa, Bangub, Raksa Desa, sudah dialokasikan kepada pembangunan rehab kantor desa, BUMDES, TPT, drainase, rabat beton, jalan gang, dan rutilahu. Dengan harapan, melalui pembangunan tersebut bisa menunjang kemajuan daerah serta ekonomi masyarakat. Pihaknya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas berbagai bantuannya. Himbauan terhadap masyarakat bahwa supaya tahu lah, malahan ya tahu yang masa bodohnya gitu, biar tahu bahwa ada perubahan lah yang tadinya kantor desanya dibilang nanti masih kene apa namanya kurang bagus kurang bagus lah, malahan di kecamatan di support saya teh harus kebangun kantor desa direhab gitu. Harapannya terhadap pemerintahan, alhamdulillah, terima kasih pada pemerintahan. Sekarang dana yang turun ke desa lumayan besar. Kalau digunakan dengan jujur akan lebih apa, masyarakat lah sejahtera gitu. Meningkat pembangunan. Dari pemerintahan, dari pemerintahan kabupaten, gubernur, khususnya juga pusat, alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan yang langsung ke desa, sangat berterima kasih, apresiasi gitulah pemimpinan sekarang. Di tempat terpisah, TPKD, Desa Nagrak dan masyarakat mengungkapkan bahwa di lingkungannya saat ini sudah dilaksanakan berbagai pembangunan dengan baik. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Nagrak dengan harapan kedepannya Desa Nagrak akan lebih maju lagi. Pembangunan apa, Pak? Ini pembangunan kantor desa. Dari anggaran? ADPD. Ini yang dibangun apa saja nih? Semua kita rehab total, kita bikin 2 tingkat nanti. Nah, mudah-mudahan saya minta doanya saja, dalam 2 tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan beres. Seperti yang tadi sudah ditunjukkan, ada beberapa titik, dan sekarang sudah selesai gitu. Salah satunya apa yang dilaksanakan, Pak? Salah satunya desa. Desa, terus? Desa dan BUMDES. Dan abad betonnya, kirmir. Pak, mungkin harapan Bapak sendiri ini ke depannya Desa Nagrak seperti apa, Pak? Seperti ya pembangunan alhamdulillah, Pak. Ini pembangunan dari ADPD, dari dana desa gitu kan. Bangun juga ada, Pak. Alhamdulillah itu udah terlaksana, Pak. Salah satunya pembangunan apa yang saksikan atau satu pantu? Dari ini dan desa itu dari pembangunan desa, Pak. Namanya kirmir itu jalan rabat beton yang ada di RW 4. Iya. Kirmir di RW 1, Pak. Kedepannya ya mudah-mudahan, Pak, lebih maju lagi lah, meningkat dibandingkan lagi yang belakang-belakang, Pak. Alhamdulillah dengan pembangunan sejak hari ini sampai kedepannya dipimpin oleh Bapak Kades, Pak Joni, pembangunan desa, BUMDES, ucapannya sebetulnya katur kenuhun lah Pak Kades gitu, pokoknya mah maju terus. Dari Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agus Ber mengabarkan. Pemerintahan Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, semarak sejahtera, makalangan, religius, aman, kompak, sukses.